Video ini dibawakan oleh Financial Faiz, Takaful Hibah, Properties dan ASB Financing. Hey guys, memang baru-baru ni ramai orang minta saya buat video pasal cukai. Sebab iyalah, sekarang ni kan adalah musim cukai. 30 April ya, hari last untuk individu punya filing. Untuk company kita discuss lain kali lah. Tapi kena faham ya, saya bukannya tax agent, tax accountant yang hari-hari urus pasal cukai. Saya cuma nak terangkan benda-benda yang you perlu tahu tentang cukai. Lepas tu kalau you dah tahu and then you tengok, susah nak buat benda ni. Aku perlukan tax agent lah untuk tolong isi semua barang-barang ni, okay. Tapi jangan abaikan tanggungjawab kena bayar cukai oleh you. So, apa lagi? Let's jump! Hey guys, kalau you guys jumpa video ni dekat YouTube ya, boleh follow I juga dekat social media yang lain, termasuklah TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram dan juga Lemonade. Tapi yang special sekali adalah Telegram lah, sebab you boleh tengok I punya company ni dan juga the brand Financial Faiz ni, dia punya behind the scenes. Link untuk semua social media ni ada dekat dalam video description ya. So apa lagi? See you there. Okay, so siapa yang perlu bayar cukai? Okay, jawapan general ya adalah semua orang yang ada income. Tetapi disebabkan pelepasan-pelepasan cukai yang default yang semua orang akan dapat, jadi dia buat kira secara general ya, kalau gaji you adalah RM34,000 setahun ke atas, you perlu ya file cukai pendapatan, sebab there is a high likelihood yang you kena bayar cukai. So you tak nak terlepas pandang benda ni lah. Tapi I nak terangkan ya, once you dah dapat your first job, walaupun job you tu tak adalah semegah mana, maybe dekat kedai yang kecil-kecil and gaji you biasa-biasa sajalah, contohnya RM1,500, you darab dengan 12 bulan you akan dapat RM18,000 setahun, betul tak? Which is lower than RM34,000 yang I cakap tadi. Tapi ada bagus ya kalau you boleh register dan filekan juga cukai you tiap-tiap tahun, supaya you ada track record lah. And by the time you perlu bayar cukai nanti, tak adalah you terkejut, macam mana nak buat benda ni? Taxable income ataupun pendapatan bercukai. I nak you fahamkan benda ni ya. Maknanya jumlah cukai yang dikenakan hanyalah kepada pendapatan bercukai sahaja. Pendapatan yang tak bercukai tak akan diambil kira. Apa maksudnya? You see, bukan semua pendapatan akan dikenakan cukai. Itu satu. Lepas tu, you nak kira pendapatan bercukai you, you kena tolak dulu pelepasan-pelepasan cukai. So, apakah pendapatan yang dapat pengecualian cukai? Ada banyak dekat Malaysia. Contohnya, travelling allowance, health benefits, bayaran gratuity, pampasan, pencen, biasiswa, faedah atau interest lah, dividend, royalty dan macam-macam lagi lah. Maksudnya, kalau you bijak atur kewangan you dan you tak nak bayar banyak sangat cukai, you boleh concentrate you punya effort untuk cari duit dalam bidang-bidang yang membayar you dalam bentuk duit yang dikecualikan cukai. Contohnya, royalty tadilah. You tulis buku, you dapat royalty. Royalty tu tak akan dikenakan cukai. Oh, by the way, buku I akan keluar dalam masa terdekat ni ya. Jangan lupa beli. Contohnya dividend lah. Kalau you dah retire, you ada banyak harta, you beli company lah punya saham ya. Dan you akan dapat dividend-dividend dia lah. That is part of you pay income. Since company dah bayar tax sebelum dia bayar dividend kepada you, bila you dapat dividend tu, you tak payah bayar tax lagi lah. Tadi I cakap pasal pendapatan yang dikecualikan cukai. Tapi sekarang ni, I nak cakap pasal pengecualian cukai ataupun tax relief. Tax relief ni ada dua jenis. Satu yang default semua orang dapat lah. Contohnya, kalau you seorang individu, you terus dapat RM9,000 tax relief. Yang itu I nak letak tepi sebab I nak lebih fokus kepada tax relief yang you dapat sebab you belanja. Memang antara cara kerajaan nak encourage you untuk berbelanja adalah dengan meng-announcekan tax relief punya programs. Yang kita selalu dengar adalah beli peralatan sukan ataupun bayar gym membership lah sebab kerajaan nak you sihat. Beli buku sebab kerajaan nak you pandai. And then of course, ada perbelanjaan-perbelanjaan yang kerajaan kesian dekat orang yang perlu bayar benda-benda macam ini. Contohnya lah, alimony kepada pasangan, perbelanjaan perubatan untuk ibu bapa, yuran-yuran pendidikan untuk anak-anak yang sambung belajar. So, bila you spend for all this dalam satu-satu tahun tu, perbelanjaan ni secara terkumpulnya akan mengurangkan jumlah pendapatan bercukai. Okay, so sekarang ni you dah tahu pendapatan bercukai you yang akan dikenakan cukai. So, berapa cukai yang you akan dikenakan? Yang ini you kena tengok kadar cukai pada tahun itu. Sebab kadar ni berubah-ubah. Dan cukai ni, dia bukannya dikenakan satu kadar sahaja. Bagi contoh. Orang gaji RM50,000 setahun dikenakan 20% cukai, which is RM50,000 darab 20% adalah RM10,000 lah kan. Dan orang yang bergaji RM100,000 dikenakan 20% cukai juga, which is RM100,000 darab 20% RM20,000. Tidak. Yang itu dinamakan flat tax. Maknanya semua orang dapat kadar cukai yang sama. Tidak. Malaysia dan kebanyakan negara-negara yang saya tahu tak praktiskan flat tax untuk mencukaikan pendapatan rakyat dia. Most countries termasuk Malaysia akan menggunakan kadar
kadar cukai berkala. So, dia naik sikit-sikit. So, untuk tengok benda ni, kita kena tengok kadar-kadar cukai yang telah ditetapkan oleh LHDN. Dan tadi saya kata, kadar cukai berkala kan? Saya bagi contohlah. Kalaulah pendapatan bercukai you adalah RM120,000 setahun. Ingat ya, saya cakap pendapatan bercukai. Bukannya gaji you. Sebab pendapatan bercukai you dah tolak-tolak semua pengecualian. Kita tengok dekat row G ya. Untuk income yang RM101,000 sampailah RM250,000. You nampak tak dia tulis situ 24% kadar cukai dia. Which is kalau you earn RM120,000 darab 24% adalah RM28,800. Betul? So itulah cukai yang kena bayar. Betul kan? Tidak. Sebab sebelum pendapatan bercukai you tu sampai ke baris G ya, sampai dia dapat 24% tu, dia akan dikenakan cukai pada kadar yang lebih rendah. Untuk contohlah RM5,000 pertama, kadar cukai kosong. RM5,001 sampai RM20,000, kadar cukai 1%. So dia tambah sikit-sikit je lah. Kalau kita berbalik kepada baris G ya, dia dah tulis siap-siap RM100,000 yang pertama, you akan dikenakan RM10,700. Dan RM150,000 yang berikutnya, you akan dikenakan 24%. Tapi you punya pendapatan bercukai bukannya banyak sangat pun, RM120,000 je. Okay, RM100,000 tu dah kira tadi RM10,700. So now ada berapa baki pendapatan bercukai yang belum dikira cukai lagi? RM120,000 tolak RM100,000, ada RM20,000 kan? Yang inilah kita akan darab dengan 24%. RM20,000 darab 24% adalah RM4,800. Jadi jumlah cukai yang you kena bayar adalah RM10,700, which is cukai untuk RM100,000 yang pertama tadi, tambah dengan RM4,800 cukai untuk baki RM20,000 tadi. Jawapan dia adalah RM15,500. Kalau you ambil RM15,500 ni, you bahagi dengan pendapatan bercukai you RM120,000 tadi, you akan dapat 12.92%, which is tak sama dengan 24% lah. So I nak buat kira-kira ni, nak menunjukkan dekat you, cukai yang dikenakan kepada you adalah berkala, bukannya 24% terus darab you punya pendapatan bercukai. Tidak. Hey guys, dalam masa-masa you guys nak bayar cukai tu, jangan lupa untuk, you know, ambil takaful sekali. Sebab yes, dalam video ni I akan cakap pasal cukai ni digunakan untuk bayar petugas-petugas di hospital-hospital kerajaan, which is good. Good for them. Alhamdulillah. Tetapi kalau you nak ada option, nak pergi hospital kerajaan ke nak pergi Prince Court? Mesti nak pergi Prince Court. Contohnya lah, if you guys nakkan takaful, medical card dan juga hibah, boleh je tekan link dekat dalam video description di bawah. Dan of course, if you guys nakkan juga ASB financing, boleh juga tekan a different link dan you akan dikenalkan kepada orang-orang yang I percaya. And this is a good system sebenarnya. Sebab untuk orang kaya, 24% lah contohnya. Ke atas RM100,000, which is RM24,000 lah, memang banyak. Tetapi, kalau you kenakan 24% yang sama kepada orang yang gaji dia setahun adalah RM50,000. Sakit tau untuk orang yang gaji RM50,000. Walaupun kadar dia sama. Kononnya adil lah. Kau kena bayar cukai 24%, aku pun kena bayar 24%. Tapi sebenarnya, bila kita tengok balik, tak adil. Secara keseluruhannya, orang kaya tetap dapat lebih. Sebab income dia memang lebih pun. Cakap pasal kira-kira cukai ni, ya, you perasan tak ada this thing called PCB dekat dalam UP payslip? Kalau you tak ada, maknanya you tak layak bayar cukai lah. Tapi kalau you dah ada, maknanya gaji you dah tinggi enough untuk you start bayar cukai upfront. PCB ni stands for potongan cukai berjadual. So basically, tiap-tiap tahun you kena bayar cukai kan? So untuk tahun 2022, you sebenarnya most people dah bayar dah. Cuma pada bulan April ni, 30 April lah the last date ya, untuk you buat filing saja. Nak tengok you ada bayar lebih ataupun bayar kurang. Kalau bayar kurang, you kena bayarlah balik. Kalau you bayar terlebih, dia akan bagi you tax return. Dia akan bagi balik duit kat you lah. Tapi kenapa ada lebih dan kurang ni? Sebab you pay HR ya, dia tak tahu you pay pembelanjaan-pembelanjaan yang ada pelepasan cukai. Mana dia tahu you nak beli rollerblade ke, bola ke, you nak beli handphone ke, nak beli laptop ke, dia tak tahu. You dapat anak ke tahun tu? So dia potong you punya gaji tu, PCB tu, based on information yang dia tahu sajalah. For the time being, you single ataupun you dah kahwin, anak dah ada dua. Itu anak yang sedia ada, bukan anak yang baru lahir. So dia akan potong you siap-siap. Sebab apa? Kalau dia tak potong, tiap-tiap bulan you dapat gaji, apa you buat? Mestilah most people akan habis belanja lah. Sama ada dia save ke dekat dalam ASB ke, tabung haji ke. Tapi bila akhir tahun je, tiba-tiba kena bayar cukai secara selepuk untuk 12 bulan yang sebelum ini. So nak kurangkan you punya beban terkejut tu, dia potonglah siap-siap. Okay, sekarang ni nak cakap pasal tax rebate ya. And you kena faham, tax rebate dan tax relief adalah dua benda yang berbeza. Tax relief, dia mengurangkan the amount of pendapatan bercukai. So kononnya, you punya income adalah RM120,000. Tapi because of the tax relief yang you dapat, you kurangkan pendapatan bercukai you jadi RM100,000. Lepas tu, you pun bayarlah cukai sebanyak RM10,700. Tapi
at the same time, pada tahun yang sama, you dapat tax rebate sebanyak RM10,000. In that situation, you cuma perlu bayar cukai kepada LHDN sebanyak RM700 saja, you akan dapat balik RM10,000 ni. Tapi this is where it gets sensitive sikit lah. Sebab tax rebate ni, kebanyakan kalinya hanya boleh digunakan oleh orang Islam. At least dekat Malaysia lah. Dalam contoh yang sama tadi tu, orang tu dapat RM10,000 tax rebate because dia ada bayar zakat. So, tahun lepas lah contohnya, dia ada bayar RM10,000 kepada Pusat Pungutan Zakat Selangor. Contohnya lah. Tak tahu itu nama betul ke tidak. Lepas bayar, dia dapat resit kan? Dia boleh kepilkan resit tu kepada LHDN untuk bagi tahu dia layak dapat tax rebate. So, LHDN akan pulang balik RM10,000 lah. And benda ni sebenarnya, dia patutnya tak ada isu sangat lah. Sebab, sebagai seorang Islam, memang tanggungjawab you untuk bayar zakat. Ia wajib ya, zakat ni adalah rukun Islam yang keempat. So, you kena bayar lah. Tapi, kita tak nak lah kena bayar dua kali. Satu dekat sana, satu kat sini. Malaysia je lah yang special boleh dapatkan tax rebate melalui pembayaran zakat. Yang kontroversinya adalah benda ni dia tak cover untuk agama lain lah. Jadinya kalau you orang agama lain dan you ada you punya own version of zakat ya ataupun donation. Kalau tak salah nama dia tithe. T-I-T-H-E. Tapi untuk orang agama lain, the tithe tu hanyalah tax relief. Okay, last kali yang nak cakap, yang you all kenalah simpan resit-resit untuk semua pembelanjaan-pembelanjaan yang you buat. Terutama sekali untuk yang you nak dapatkan tax relief tu lah. Ataupun pengecualian cukai. Sebab waktu you fill up you punya borang-borang tu semua tu, dia tak minta bukti tau. You just cakap lah, saya dah beli komputer RM5,000. Saya dah beli buku, saya dah beli. Kau kata kau beli. Okay, tak apa. Tahun ni kau lepas. Tahun depan kau lepas. Tahun ketiga, dia kalau dia audit you, dia tanya balik. Awak kata, 3 tahun lepas, 2 tahun lepas, awak ada beli komputer. Siapa beli komputer tak tahu ni? Dia pun minta resit. Mana resit komputer tu? Lepas tu kata tak ada. Sama ada you tipu ataupun you hilang resit tu. Kalau tipu, I'm sorry lah, a bit crap for you lah. Tapi kalau you hilang pun a bit crap kan. Cuma zaman sekarang ni ada digital resit. Bila dah kena audit tu, terkedek-kedek nak cari, why don't you file those resit baik-baik awal-awal? Tak payah nak tunggu kena audit baru nak file. Benda 3 tahun lalu, aku mana ingat apa benda aku beli. Tapi LHDN, ya. And then kalau you tak boleh producekan those bukti, you boleh kena penalty lebih daripada whatever tax savings yang you dapat itu. Power kan? Sebab tu ramai orang tak suka lembaga ni. Tetapi ya, I nak bagi salam dulu. Thank you very much. You guys are awesome. LHDN ni adalah penting untuk kesejahteraan negara kita. If you are a Malaysian, you run a business ataupun you earn a lot, you earn a lot on the backdrop of Malaysia yang aman. Kita bukan macam negara-negara yang dah failed state, ya. Contoh kita tengok Sri Lanka, Zimbabwe, di mana korupsi tu adalah amat teruk. So memang dia akan bengang lah bila you bayar tax. Tapi kat Malaysia ni, korupsi dia bukan nak kata baik lah. And of course, kita tak nak bagi excuse, korupsi tak banyak pun, so please pay tax. Tetapi kalau you boleh bayar tax ataupun you based on your income tu, you perlu bayar tax, you patut bersyukur ya, that you terdiri dalam golongan orang yang perlu bayar tax. Maknanya gaji you tinggi lah berbanding dengan orang lain. Jadi nak tak nak, you tinggal di negara ni, you are a tax resident in Malaysia, you menggunakan services-services macam jalan raya, traffic light, maybe you akan kata, alah aku tak pergi hospital kerajaan. Okay, tak apa. Tapi maybe you punya cousin-mazen ke, ahli keluarga yang lain, mana nak cakap, oh aku pergi masuk hospital kerajaan di Shah Alam. Tak ada, dia tak cerita, dia masuk siap-siap lah. Bukan macam kalau dia pergi Prince Court ke kan. Tapi maknanya, rakyat Malaysia secara keseluruhan ada menggunakan services-services yang disediakan kerajaan. Termasuklah baru-baru ni kan, at the time of this video being released, ada mogok doktor-doktor contract kalau tak salah. Ini adalah isu-isu kewangan jugalah, isu-isu duit. So bila you membayar cukai, cukai you digunakan untuk membayar petugas-petugas kerajaan yang amat baik. Macam cakap tadi, doktor satu. Nombor dua yang I suka sangat lah, cikgu lah, cikgu sekolah. And of course, untuk yang pergi ke sekolah MRSM pun, memanglah duit daripada MARA. Tapi MARA tu punya duit datang daripada mana? Samalah kan, daripada source yang sama. Cukai juga, tak kisahlah cukai company ataupun cukai individu. Dan Assalamualaikum. Okay. Ya Allah, sorry. Kalau tak salah nama dia Thief. Is it Thief or Thief? Tit or Thief? Tits. What did he say? T-I-T-H-E, I think. S. Tits. Okay. T-I-T-H-E, betul. My agent betul. But I think, I tak tahu macam nak sebut. I might be right. Tithe. Oh my god. Teruk, ya. Well, of course, I don't pay tithe. I pay zakat. So, it makes sense that I don't know how to pronounce it. That's horrible, Faiz.